Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Fake Iguana. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan membuat apa ya, eksperimen. Udah dibilang eksperimen, bukan eksperimen, tapi di sini saya akan mencoba menimbang berat badan entah iguana entah apa ya di sini ya. Ini saya menggunakan timbangan manusia teman-teman. Jadi saya ingin tahu berat badan dari dudut mungkin ya, dudut nanti akan coba saya timbang. Tapi susah badannya kalau dudut, soalnya badannya kan panjang, sedangkan timbangan itu pun kecil teman-teman ya. Enaknya siapa yang ditimbang ya? Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba dudut atau ini Giko mungkin ya. Giko mungkin mau saya timbang juga, yang jantannya yang besar itu berapa sih beratnya ya. Oke, jadi langsung saja, ini seperti biasa waktunya berjemur teman-teman. Sudah saya bersihkan semua alas ini, Giko sudah saya ganti, dan juga ini air sudah saya ganti, terus sudah saya mandikan juga baby iguana. Suratnya juga itu sudah berendam, sudah pup. Dan apa? Dan ini para iguana, kandang juga sudah saya bersihkan, cuma ada yang pup di situ setelah saya bersihkan. Oke. Itu juga sudah saya kasih makan teman-teman, ya. Sudah saya kasih makan sarapan. Mereka lagi makan itu kemudian kita lihat mereka sarapan dulu ya sebelum kita menimbang. Oke teman-teman, jadi ini habis saya bersihkan, habis saya semprot siram. Nah ada yang pup, kok nggak tadi-tadi ya. Ini terus di bawah juga itu ya, beginilah. Tapi nggak apa-apa, akan saya bersihkan lagi ya nanti ya. Nih mereka lagi. Ini cahaya matahari baru masuk teman-teman, baru masuk. Ini jam berapa ya? 6:30. Nah, ini udah kali-kali makan. Kita cek yang di sebelah sini. Nah, ya lagi makan. Ini juga yang di bawah. Ini dudut teman-teman. Halo dudut. Ini ya bisa dilihat. Hampir mau habis teman-teman. Hampir mau habis. Malah diem dia. Oke, jadi biarkan mereka makan dulu ya. Siapa tahu nanti di salah satu mereka akan saya timbang teman-teman. Gemoy-gemoy teman-teman. Jadi selama saya taruh di outdoor ini, full outdoor ini teman-teman ya, mereka ini terlihat tambah gemuk-gemuk teman-teman. Ya, bisa dilihat. Dulu dudut ini, dewor ini, kalau ditaruh di dalam itu kan kayak apa ya, perutnya itu bergelambir gitu teman-teman, jadi nggak padat gitu perutnya. Kalau ini padat teman-teman, padat. Jadi selama di outdoor ini kan mungkin apa namanya, nafsu makannya meningkat ya, nafsu makan meningkat. Terus apa namanya, karena sering terkena sinar matahari, memperbaiki nafsu makan. Terus pas hujan juga dia bisa minum dengan leluasa teman-teman. Biasanya kan dia minum kalau pas saya bersihkan kandang saja teman-teman, pas saya semprot itu baru dia minum ya. Ini juga di bawah gemoy-gemoy teman-teman, indukannya itu juga baby up, itu juga gemoy teman-teman. Lihat ya yang di sini ya.
notifnya muncul teman-teman. Ini masih belum mutasi ya Vivi ini ya. Masih belum mutasi. Boten, Pak. Ini lumayan besar teman-teman ya. Mau Juve ini. Happy up yang akan ke Juve. Kalau untuk panjangnya saya kurang tahu ya, nanti akan saya ukur ya. Oke. Kita siapkan timbangannya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini timbangannya sudah siap ya. Oke, di sini maksimal 180 kg teman-teman, maksimal. Jadi bisa lah untuk hewan-hewan di sini ya, karena nggak lebih dari 180 teman-teman. Oke, saya akan coba ini lipat gecko teman-teman. Tapi yang jantan ya, jantan di sini sangat besar teman-teman soalnya. Siapkan dulu teman-teman yang jantan. Nah ini semoga bisa terbaca ya, semoga bisa terbaca di sini. Bentar, saya hidupkan dulu. Nggak terbaca teman-teman. Nggak terbaca. Masih kosong-kosong teman-teman. Nah, nggak terbaca. Mungkin begini saja teman-teman. Saya coba mengecek berat badan saya, dan saya nanti akan membawa hewan itu teman-teman ya. Ya, 73,5 teman-teman. Oke. Kalau saya bawa leopard gecko ini, akankah bertambah berat badan saya atau tetap? Oke. Oke, teman-teman. Bertambah 0,2 ya. Jadi 73,7. Jadi berat dari gecko ini kalau saya timbang tadi dengan badan saya itu sekitar 0,2 teman-teman. 0,2 itu berapa ya? Pokok 0,2 kg teman-teman. Ya. 0,2 kg. Terus siapa lagi nih teman-teman yang nanya? Apakah dudut? Kita coba dudut ya. Kita coba dudut tadi, diingat-ingat berat badan saya dengan memegang HP dan tongsis ini itu 73,5 teman-teman. 73,5 ya. Oke, kita ambil dudut dulu teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini dudut sudah saya ambil ya. Dia semakin gelap warnanya teman-teman, gosong, kebanyakan outdoor teman-teman, padahal masih pagi ini ya. Dia sudah gosong, berbeda dengan pada saat indoor di sini teman-teman ya. Oke, ini nggak akan muat teman-teman ini ya. Dia menghampiri timbangan teman-teman, dia menghampiri timbangan. Dia mungkin kepo ya dengan berat badannya ya. Nah, ayo dudut. Sangat susah teman-teman ya. Badan dudut lebih panjang daripada timbangannya teman-teman. Tapi sebentar lagi akan saya coba. Akan saya coba menimbang ya. Oke, langsung saja akan saya gendong dan akan saya timbang teman-teman. Tadi berat badan saya 73,5 dengan memegang tongsis, dan sebentar lagi akan menjadi berapa kilo teman-teman ya. Oke teman-teman, itu timbangannya, dan itu duduk. Jadi langsung saja saya akan menggendong duduk teman-teman ya.
akan kita cek berapa berat badan si dudut. Oke. Oke teman-teman, jadi barusan dudut saya timbang dengan saya dan berat badan total itu 77,1 teman-teman. Jadi 77,1 dikurangi 73,5 teman-teman, itu berapa teman-teman ya? Nah, 73 ke 77 itu 4 kilo, berarti 3,6 teman-teman. Jadi berat badan si dudut 3,6 kilogram teman-teman. Itu anaknya teman-teman ya. 3,6 kilogram, usia 3,5 tahun, panjang 160 up. Ya, 160 up ya. Lima lah, atau enggak 170 dia masuk teman-teman. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu teman-teman vlog saya kali ini tentang menimbang berat badan para jumbo, jantan jumbo ya tepatnya ya, di farm ini teman-teman. Tadi yang pertama saya sudah menimbang berat badan dari leopard gecko jantan, itu besar sekali teman-teman daripada size yang lainnya yang ada di sini. Dan yang kedua ini si dudut ya, monster dari para iguana di sini, jantan jumbo beratnya 3,6 dan yang leopard gecko tadi 0,2 kg teman-teman. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu vlog saya kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe agar channel saya bisa terus berkembang, agar saya terus bisa berbagi informasi tentang dunia reptil teman-teman, khususnya iguana, leopard gecko, kura-kura air dan kura-kura darat teman-teman. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Bye.